Rizal Rixsyah belum juga menyerahkan hak asuh anak S dan A pada mantan istrinya Tsania Marwah. Padahal Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memutus hak asuh jatuh ke tangan Tsania Marwah. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Tsania Marwah Herdian Saksono mengatakan seharusnya Atharik sebagai figur publik memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Bila Atharik tidak juga menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Herdian berencana menemui Kapolri. Menurutnya, harus ada dorongan dari lembaga penegak hukum agar eksekusi putusan pengadilan bisa dijalankan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memutus hak asuh kedua anak mereka diserahkan kepada Tsania Marwah. Tsania Marwah dan Atharik Syah sendiri resmi bercerai sejak 15 Agustus 2017. Dalam putusan itu, Tsania Marwah mendapat hak asuh anak perempuan, sementara hak asuh anak laki-laki jatuh ke tangan Atharik Syah. Perebutan hak asuh anak bahkan terjadi sebelum gugatan cerai masuk ke pengadilan. Tsania Marwah pernah tidak bisa bertemu anaknya selama bertahun-tahun. Selain hak asuh anak, perebutan harta gono-gini antara mereka sampai sekarang juga masih bergulir di pengadilan.